kita bakalan next season dari Osaka ke Tokyo. Dan katanya sih perjalanan kurang lebih 2 jam setengah. Biasanya 8 sampai 10 jam. Kalau naik darat. Kalau naik bis atau pribadi. Mudah-mudahan kita dilanjutkan perjalanan kita. Oke. Jadi Shinkansen ini di Jepang tuh kayak kereta peluru. Kenapa dinamain kereta peluru itu karena cepet banget, 500 km per jam. Makanya dia nyampe ke Tokyo itu cuma 2 jam setengah aja. Ini kita mau siap-siap dulu naik kereta yang jam 12 sebentar lagi. Oke. Sekarang kita alhamdulillah udah nyampe di Tokyo dan sekarang kita mau ngelihat semacam cosplay atau Harajuku. Nanti kita pantengin aja. Cuacanya masih agak hangat sih dari yang Osaka, ya mungkin sekitar 12 derajatan lah. Dan tadi kita alhamdulillah udah makan di stasiun dan mudah-mudahan sampai di sana kita bisa foto-foto. Dah. Bye. Including drinks, including okay. And drinks. And free to check status. Kamu ke kucing? Kucing. Nanti ke babi. Eh, mana sih? Pede. Kita lagi ke kafe kucing. Kafe kucing. Airnya jernih. Kalau mancing nah ada bebek, Bang. Ya. Aira ada bebek, Aira. Lihat enggak? Mana? Iya, itu bebek. Warna hitam. Koyak. Satoki masakari. Sonna hyoujou desu. Sa dewa, ikimasu. Se no, 3 2 1. Woo!
panggung sandiwara. Jerit nangis nyamuran berubah. Lucu. Lucu lah. Bikinnya kada haram tuh kemakan pan gitu. Mau ke Gunung Fuji. Oh iya, pinternya. Makan apa, Ira? Nugget? Iya. Sama seni, sama kebiasaan orang sini sering ngantri, rajin mengantri dan rapi banget. Dan mereka gak mikirin situasi di sekelilingnya. Mereka fokus ke pada diri mereka sendiri. Jampatnya dekat juga kelihatan jawab abang. Sekarang kita mau belanja ke Don Quixote. Nah, Don Quixote ini adalah toko serba lengkap yang ada di Jepang. Jadi kalian kalau misalnya mau belanja oleh-oleh atau mencari benda sesuatu tuh ada semuanya lengkap di sini, dari baju, souvenir, terus apa namanya, snacks, terus kosmetik dan lain-lain. Nah, ini bukanya 24 jam. Jadi kapan aja kalian bisa kesini, masih buka ya. Terus ada apa namanya, pernak-pernik juga. Terus ada
mainan sex toy di sini dijual secara legal, jadi jangan kaget. Main apa di salju? Mau bikin boneka salju. Boneka salju? Iya. Akai gitu pakai nyerem. Oh, mereknya Mbak Pit ya. Video story dulu. Kita lagi hujan salju, mau main ski. Enggak. Hai. Woi. Air apa, Ri? Ayo. Merasakan hujan salju ternyata macam ini. Gemini mah rupanya. Iya. Asik. Kayak berak yang gemuruh jatuh. Padahal enggak bisa. Padahal enggak bisa. Yang penting gaya nomor satu, Mbak. Iya. Padahal gak bisa pasang. Nah. Susah ya pasangnya. Kita lagi naik apa? Lagi naik apa kita? Lagi naik apa? Lagi naik apa? Gondola. Ya, gondola. Kita lagi naik nih. Kita lagi mau ke atas. Tinggal dari tadi ngurus skateboardnya. Hai, arahnya pun amatiran. Nyonya Lisa kecapean di sana. Dia terduduk manis. Dan Lingga pun sama, katanya sakit buritnya katanya. Indah banget, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Main perosotan, Bu, Pak. Capek. Sebrang sana. Kita masih di Siki. Dan ini masih di star ini kan. Masih di star. Ini hujan saljunya udah mulai enggak turun. Udah lumayan enak. Tadi nggak bisa nyuting video, nggak kuat aku pegang soalnya dingin banget sama anginnya. Aduh, tuh banyak orang juga yang berjatuhan, nah jatuh juga. Gimana kesannya snowboard? Susah, habis cuacanya dingin banget. Tadi lagi berisik. Dingin bang, ya Allah, dingin mau gatar. Thank you.
lagi di Museum Saintis di Tokyo, di daerah Odaiba. Itu ada pulau. Yuk kita lihat. Ih, serem di bawah. Is our last day, and in the middle of the night we go back to Singapore and to Jakarta. Bye. Thank you.